Sebuah bangunan yang dalam pembinaan di Jalan Raja Abdullah Kampung Baru terbakar sekitar jam 7.40 malam tadi. Dipahamkan kebakaran bermula di tingkat 17 bangunan binaan sebelum api merebak melalui corong hingga ke tingkat 25, 26 dan 27. Sehingga jam 9.30 malam tadi, 38 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Titiwangsa, Hantuah Gombak Sentul sedang berusaha memadam kebakaran.